Man, that guy's blowing so bad. I'm like, ah! Sombong amat. Oke, halo bosku semuanya, ketemu lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita sedang berbacot-bacot santuy lagi ya bosku ya. Yang dimana di sini kita bakalan memberikan sedikit rekomendasi set item buat daily, untuk rebuild, untuk dead hike udah ada sih videonya ya, untuk weekly operation dan juga hal-hal lainnya. Jadi di sini mungkin gua bakalan coba semaksimal mungkin ataupun senjatanya tuh sesederhana mungkin supaya kalian bisa ngikutin ya, mungkin ya bosku ya. Oke, di sini sebelum kita ngemulai pembahasannya pertama-tama, buat kalian yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya cuy, karena supaya channel gue bisa berkembang lebih baik dan kalian mendapatkan informasi tentang channel ini ya. Dan untuk apa, semoga saja gue sering upload video ke depannya buat kalian semuanya, karena semakin banyak like dan support kalian itu memberikan semangat kepada gue cuy. Dan juga jangan lupa ditutupin notifikasinya cuy ya. Dan juga buat kalian yang mau gabung ke membership, silahkan aja kalian cek di samping tombol join atau link di deskripsi. Itu lumayan fiturnya cukup bagus cuy, karena akhir-akhir ini gue seringan live streaming, karena event Dead Hike juga gue sering live streaming. Jadi fitur ini cukup berguna buat kalian semuanya ya, karena ada badge di samping nama kalian, dan juga ada beberapa emoticon limited yang hanya ada di channel ini, bukan ada di channel lain ya cuy ya. Nah seperti itu cuy. Nah kita di sini langsung aja ke pembahasannya ya. Let's go bro. Di sini gue mau farming dulu dah. Di sini gue bakalan memberikan sedikit tips kepada kalian semua, yaitu kalau misalkan kita daily cukup satu atau dua senjata aja cuy, dan juga armornya armor yang minimalis aja lah, nggak usah yang terlalu yang biasa dipakai untuk rebuild dan weekly cuy. Dan terutama kayak yang armor platinum, horizon, itu kalau dipakai untuk daily sumpah buang dura cuy, sumpah dah. Nah di sini tuh katanya sih kalau misalkan kita daily itu cukup satu atau dua senjata aja cuy, dan yang lainnya tuh dihemat ya cuy ya, yaitu di bawah tidur di duran 60 kan lumayan kan, memperpanjang umur dari weapon tersebut. Ini Lona ngapain lagi dah. Nah di sini kita langsung aja mulai rekomendasi yang udah gua rangkum, dan mungkin ini sedikit berguna buat para manor yang ada di bawah gua ya cuy ya. Nah di sini kita bakalan coba mulai dari untuk daily dulu. Kalau untuk weapon pertama kali sih, kalau misalkan kita untuk daily kayak Val Forest, pokoknya dari Mount Snow ke bawah lah, kayak Sun Castle, Snow Highland, Mount Swim, sama Val Forest. Nah itu cukup aja dengan Uzi ya cuy, mau itu dibeli ataupun buatan sendiri. Nah itu menurutku sih itu udah lebih bagus, dan juga kan ACC kalian kan tinggi kan ya. Nah itu menurutku sih udah lebih the best, dan itu mentok-mentok MP5 lah cuy, itu udah joss banget buat daily, apalagi itu tanpa dibeli ya cuy. MP5 CE kan itu manor 7 kalau nggak salah udah bisa unlock ya, jadi itu udah gampang lah cuy ya. Kalau misalkan untuk map yang di atas Mount Snow kayak Red Uton, Levin City, Levin Down District, Sensrona kan masih bisa kayak di bawah level-level dari Mount Snow kan ya. Nah kalau untuk Sensrona ini ataupun di atasnya itu kita bisa menggunakan G36C yang CE cuy ya. Kenapa gue bilangin CE aja daripada kayak A2, M4. Kalau misalkan di bawah manor yang belum buka G36C, M4 juga worth it sih. Nah, kenapa begitu? Karena G3C ini kan lumayan tuh untuk GB Combat. Nah, jadi kalau sekalian daily, meskipun damage-nya kayak 70, 50, ataupun 80, itu kan udah worth it lah cuy sekalian GB Combat. Kadang kalau misalkan kita nembak zombie di Levin Down District menggunakan G36C, itu bisa mendapatkan sekitar 2000 atau 2500 G36C ya cuy ya. Daily sekaligus GB Combat apa salahnya ya kan? Nah seperti itu cuy. Kalau untuk yang super hemat lagi, one shot one kill, ya itu sniper lah cuy ya. Sniper ini bisa kalian ikuti sesuai manor kalian sendiri cuy, karena kalau dari senjata evolve belum ada ya. Kalau untuk senjata evolve sniper belum ada cuy. Nah sniper itu udah lebih enak, apalagi kayak SVD, DSR, dan juga yang lainnya cuy. Dan juga itu hemat dura dan hemat ammo cuy kalau sniper ini cuy. Kalau misalkan yang super kayak sultan kali, tapi kalau mau hemat lama ya pistol, kayak aku kemarin itu loh bikin konten itu loh, weh damage-nya itu loh nauzubillah pak, gila pak, sekali tembak itu 1400, 800, 1000 ya kan. Apalagi kalau dibawa daily Levin Down District, Levin, Sensrona, dan juga yang lainnya tuh udah lebih dari cukup ya cuy ya. Nah di sini kalau misalkan dari semacam armor, kalau armor untuk daily itu yang biasa-biasa aja lah cuy, kayak armor yang udah dari bawaan kalian dari manor, ataupun armor bekas kalian yang lama seperti karakter aku ini cuy. Ini sebelumnya sih nggak pernah aku pakai ya, tapi akhir-akhir ini lagi aku pakai juga, dan ini duranya masih terjaga cuy. Kalau kalian tidak percaya ini dia ya,
duraku masih terjaga ini cuy, terjaga karena aku pakai dura tidur ya. Seperti yang aku bilang tadi cuy, kalau daily itu cukup pakai satu ataupun armor cukup satu aja cuy kalau untuk daily ya. Pisahkan antara rebel ataupun maling ataupun untuk dead hike dan juga untuk weekly. Rebel dan weekly ini gua pisah karena kalau weekly itu udah mulai serius ya, bukan bisa dibilang untuk main-main. Jadi armornya mesti harus yang lebih serius cuy. Kalau untuk shieldnya sih gua rasa sih bawaan sendiri udah lebih the best lah ya. Kayak punyaku ini level 2 basic shield. Dan untungnya gue dapat full power ya cuy. Jadi gue gak perlu beli lagi kayak yang biasanya, beli yang level 1 untuk daily. Jadi di sini gue udah gak rugi lah, alias menghemat gold bar gue cuy. Dengan adanya full power itu udah paling the best ya cuy ya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau belian di CC palingan cari yang level 1 aja itu udah mantap cuy. Oke sekarang kita masuk lagi rekomendasi senjata ataupun armor untuk bagian rebel ataupun weekly operation ya cuy. Kalau dead high gue udah bikin videonya, silahkan kalian cek aja. Untuk armor dan juga shield gue udah bikin videonya dan itu dadakan banget ya, tapi itu cukup worth it yang bakalan kita bahas kali ini. Jadi di bagian dead high gue gak bakalan bahas ya karena videonya udah ada. Oke sekarang kita kayaknya bakalan coba di bagian rebel aja kali ya. Nah kalau untuk rebel ini kayak manor 14, 15 ataupun manor 16 yang belum bisa megang RDS ataupun LSS, itu sih kayaknya lebih cocok kayak SGCE aja cuy. Kayak SGCE itu udah joss lah cuy ya. Kalau kalian gak sampai RDS ya udah kayak SGCE itu masih worth it banget menurut gua, karena damage-nya itu masih sakit loh. Aku sebenarnya punya RDSC tapi durability-nya udah hancur parah cuy, makanya gak pernah aku pakai lagi ya. Itu aku juga lagi hemat-hematin RDS aku ini cuy. Ini seumur-umur aku baru repair sekitar 2 atau 3 kali ya. Nah ini udah mau hancur pula lagi, paham pak? Ini karena aku pakai terpaksa ya cuy ya. Nah kalau misalkan manornya udah setara kayak aku kalau rebuild biasanya tuh make yang ini cuy, make yang LSS gosong ya. Kenapa begitu cuy? Karena kalau make LSS gosong itu ya antara rugi nggak rugi sih. Kalau antara ruginya itu kemahalan harganya yang pertama ya. Yang pertama senjata ini, yang kedua senjata ini tuh masih baru cuy. Jadi kalau misalkan kita beli dengan seharga aku review kemarin itu sangat tidak worth it ya. Mendingan beli KS RDS aja cuy, RDS yang biasa juga nggak apa-apa gitu kan. Nah di sini tuh alasan gue suka beli senjata evolve karena kalau untuk repairnya itu nggak simple repair ya cuy. Jadi kayak pilih yang diliket repair itu juga udah enak ya, karena bahan-bahannya kan mudah ya, kayak hexagon, iron casting, cloth dan juga bone ya. Jadi untuk bikinnya gampang cuy, untuk repairnya gampang, gak simple pak. Karena kalau simple itu menangis kepala kalian bos. Soalnya itu sekali bikin itu nih gila loh pak. Kadang dari 100 bisa sampai 60. Ini aja dari 88 sampai 54 bos. Makanya gak pernah aku apa ya repair ya, karena kadang aku bawa tidur cuy. Ya kira-kira seperti itu cuy ya. Kalau untuk armor di sini kalau misalkan kita untuk rebel itu pakai yang semaksimal mungkin di manor kalian ya cuy ya. Mau itu flame armor, mau itu flame shadow, mau itu nightfall ataupun horizon. Nah kira-kira seperti itu cuy. Kalau kayak rebel island rift itu sih aku sarankan pakai yang platinum armor ya cuy, karena island rift, dark prison, train station, nah itu juga tidak bisa dipandang remeh ya cuy, karena sekali gampar kalian langsung kenok cuy, sumpah dah. Karena kalau misalkan udah kena sekali itu kenok dan jadi beban tim, dan itu bisa-bisa kalian dikick ya dari tim ya cuy. Makanya kalau untuk island rift dan juga di atas-atas dari weekly operation itu gua sarankan pakai armor terkuat kalian. Kalau enggak belilah cuy ya, beli, dan juga itu udah worth it banget cuy. Platinum armor lah minimal ya. Ini sih senjata armor aku sih dibilang masih ampas ya cuy ya, tapi untunglah cuy teman-temanku banyak ya. Intinya sih kalau misalkan weekly ya susah-susah itu bantuan kawan itu sangat penting cuy. Kalau untuk shield sih rebel itu kalau di manor kalian sih ya pakai yang semaksimal mungkin ya. Tapi kalau misalkan sesuai urutan manor, kayak manor 13 itu kalian bisa bikin yang shield level 3 kalau nggak salah. Kalau salah gue mohon maaf cuy. Kalau manor 15 dan 14 itu kalau nggak salah shield basic yang level 4 atau level 3 ya cuy ya. Dan itu intinya udah pasti cari yang full power, nggak bisa dipungkiri lagi. Karena rata-rata full power itu yang membuat shield kita menjadi 1000, 1500, 1600, maksimal itu kadang sampai 2000 ya cuy ya. Wah itu sih udah gila banget cuy. Jadi lebih tebal aja. Sedangkan aku aja ini yang bawaan aja aku belum bikin ya, masih tersimpan di peti karena aku bikin video kemarin. Nah kira-kira seperti itu cuy. Dan di sini sedikit saran kalau misalkan dari aku ya, kalau misalkan kita membeli senjata ataupun armor dan juga senjata kecil, steel shield, zanbato dari senjata-senjata evolve, itu aku sarankan kalian cari yang max AP, max HP, max armor gitu kan. Nah itu karena
senjata evolve ini bakalan ibaratnya tuh senjata yang gak bakalan ketinggalan zaman lah cuy, karena kan itu attack powernya meningkat sesuai manor kalian. Buktinya di sini kayak yang ini aja setara pak dengan RDSCE aku. Kalau kalian tidak percaya kita coba lihat sama-sama ya. Di sini 143, oke? 143 begini-begini kan kalian udah bisa lihat. Kalau misalkan yang ini sama aja cuy, wah gila gak sih? Nah itu aku bilang senjatanya ini kayak senjata yang gak bakalan ketinggalan zaman lah, setidaknya lah. Kalau misalkan kita gak punya special res kedua-duanya ya, aku di sini gak punya cuy. Makanya ya no problem lah aku pakai senjata ini, karena aku gak punya keduanya. Kalau misalkan aku punya special res RDS, maka aku gak bakalan beli senjata ini cuy ya. Kalau gak untuk konten gak bakalan aku beli ini cuy. Kira-kira seperti itu. Nah cuy, di sini gua bakalan coba memberikan sedikit informasi dan mungkin ini sedikit berguna buat kalian. Kalau misalkan kalian udah nggak tahu lagi mau ngapain, udah tinggal gabut-gabut aja, maka pakai pakai armor dan senjata itu yang sewajarnya aja lah cuy. Nah di sini gua kalau misalkan untuk kayak farming gitu udah siap mau ngapain semuanya, udah daily, udah rebuild, udah weekly sama Lona udah kerjakan semuanya. Nah di sini gua sibuk ke Val Forest ya cuy, kayak Val Forest level 7, Sandcastle level 7, Mount Snow level 7. Nah itu kenapa gue bilang untuk level 7? Karena itemnya itu untuk membuat building pen ya. Item untuk membuat building pen itu membutuhkan item-item dari Santopane cuy. Nah karena itulah kalau misalkan gue untuk daily ataupun gue sedang rebuild-rebuild biasa, gue pakai Flame Shadow ini. Karena ini armornya lumayan worth it untuk sampai manor gue ya. Kalau untuk rebuild-rebuild daily gitu di bawah dari Island Reef lah. Nah pakai armor ini masih worth it cuy. Di sini gue sering make dan ini asal kalian tahu ini duranya udah nggak ada lagi pak. Udah dura kosong lah ini. Nah sturdiness-nya dura kosong ya, dan durability-nya ini dura tidur cuy. Nah kalau untuk daily itu gue sarankan kayak gini aja sih, dan juga G36 CCE ya, karena G36 CCE selain memberikan damage yang lumayan kuat, lumayan juga. Nah tapi juga bagus untuk GB combat ya, karena kalau misalkan di level tinggi itu enak pak nembaknya pak. Itu kalau misalnya tuh combat masteriku ya. Nah apalagi yang kalian tunggu men, kalau kalian di server Nancy City bisa kalian order ke gua ya. Karena ini senjata gua lumayan cukup bagus ya cuy ya, senjata ini meskipun gak ada gua naikin special race nya cuy ya, karena ya percuma pak, gak laku kalau misalkan gak dipromosiin. Ataupun senjata terbaru sekarang itu bukan lagi 36C cuy, tapi kalau untuk GB combat G36C itu sangat penting di kalangan manor seperti gua ya. Oke lah ya cuy ya, mungkin sekiranya konten kita seperti itu dulu. Gimana menurut kalian? Jika kalian suka bisa kalian tinggalkan like, jika nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe channel gua dan juga join membership channel gua. Sampai jumpa di next video, bye bye. Ya asal kalian tahu ya cuy ya, kalau misalkan gue udah gabut gak tau mau ngapain ya, kayak gini kerja gue cuy, nyari beast blood. Hey, item-item opal setter itu masih laris manis loh cuy, jangan salah kalian. Tapi ya pertimbangannya berat sih, apakah perlu aku bikin konten lagi gitu untuk hal-hal yang harus dipertimbangkan di antara job-job gitu loh. Kalau misalkan kalian setuju, kalian komentar di bawah ya cuy ya. Karena kalau misalkan kayak mempertimbangkan kita memilih job itu sangat penting dan mungkin sedikit berguna buat kalian yang masih gambling untuk memilih job ya cuy ya. Kalau misalkan kalian setuju, kalian komentar di bawah cuy. Gue bakalan bikin kontennya tentang kayak resiko dan yang harus kalian terima tentang pilih job ya cuy ya. Kira-kira seperti itu. Oke lah, gue mau farming santuy aja. Bye-bye.